Jadi kalian pingin kayak Dino ya? Iya, Guru. Kuda-kuda dan jurusnya sangat kuat dan hebat. Kalian harus rajin dan siap berlatih. Dan ada satu hal lagi. Kalian harus selalu berani. Nah, sekarang mulai lagi latihan ya. Dino! Dino, ya ampun, ini malam ini! Kamu tuh bener-bener deh, pulang dari Amerika malah langsung ke sini. Bukannya pulang dulu ke rumah. Mami cari-cariin kamu di airport, kamu gak ada. Mami mau jodohin kamu sama anaknya Jengini. Dia itu, Din, cantik, pinter, terus pinter bikin sambal. Mami, pokoknya Dino gak mau kalau ceweknya gak jago silat. Hah? Jago silat? Bang! Gak apa-apa, Bang! Hei! Cewek! Bisa bawa motor gak sih lo? Hah? Kok marah-marah sih, Bang? Emang yang salah siapa? Aduh, si botak bawa anak gua lagi. Bro, gua gak ngerti apa yang ada dalam pikiran lo. Lo itu udah hidup enak, anak tajir. Kurang apa lagi sih lo? Muka ganteng. Ngapain lu pakai dari Amerika pulang ke sini? Menu-menuin aja. Udah bagus di sana, lu bisa dapet cewek bule. Come on bro, you know me. Cewek-cewek di sana itu terlalu feminim. Sukanya make up, shopping. Itu bukan selera gua. Loh, tapi itu kan cewek banget, bro. Yang gua mau itu cewek yang mandiri. Bisa jaga dirinya sendiri, jago fighting. Hah? Kalau gua lagi bosen, gua bisa sparring sama dia. So fun. That kind of girl baru oke. Lah. Ini cewek yang sudah menghina martabat tukang ojek tuh ini. Udah kerjain, udah cepet kerjain. Mana kayokan? Udah maju. Lo ngapain berhenti di sini sih? Gue mau bantuin tuh cewek. Taruh di sini aja. Ajar! Hei, stop! Siapa lo? Jangan ikut campur lo. Kamu apa? Lo nggak usah ikut campur. Sen gue mau mereka. Maju lo. Udah ajar! Ayo bangun, pukul lagi. Aduh, bangun harus.
kabur, kabur. Bangun, lawan lagi, bangun. Kenapa, Bang? Masih ada masalah? Ya udah, nih, gue kasih wijen. Buat apa? Bau. Kabur. Hey, you're really good. Benar-benar nggak butuh bantuan ya? Siapa yang minta? Cewek yang gue cari. Bantu aku, ya aku lagi pengen ngambil barang di sini, ada yang dititipin. Oh, itu ya pembantu kamu? Iya, benar. Mbak, sini, Mbak. Eh, mau ngapain? Saya tolong beliin pintu barang. Mau ngapain? Aduh, bagaimana? Gitu sih. Bohong lagi ya? Hah? Aku. Aduh, iya, bohong dikit. Dikit doang, Kak, dikit. Emangnya kenapa sih? Lagian kalau aku nggak bohong, nggak mungkin kan cowok tajir kayak Ridwan itu bisa naksir sama aku. Dek, kakak itu kerja buat bayarin kamu kuliah, biar kamu pinter, bukan buat bawa gituan ke rumah. Kakak apaan sih, Kak? Kakak itu bukan papa atau mama, jadi nggak usah sok-sok nasihatin aku. Ngerti? Males. Dek, kakak belum selesai ngomong, Dek. Dek! Dan bukan gue yakin banget. I'm very sure about this. Kalau cewek tadi mukanya kena lumpur, itu pasti jodoh gue. Falling in love with her. Lu ngarang.com bro. Lebay lu. Lu kenal aja kagak, ketemu aja enggak. Yang lebay itu lu. Loh, kok jadi gue? Main golf gak ada bolanya. Mukulin apaan sih lu? Mukul angin. Gue kan lagi latihan driving. Driving. Udah, lu temenin gua ngobrol dulu dong, gua kan lagi curhat. Siap, bos. Gua tuh yakin banget kalau dia tuh jodoh gua, karena dia tuh tipe gua banget. Jago fighting, lu liat gak tadi? Dia ngerobohin preman berapa banyak tuh sekaligus. Nah, yang gua bingung itu gimana caranya gua bisa ketemu lagi sama dia. How? Gua pengen ngeliat muka cantik dia. Lu serius sama nih cewek? Very serious, bro. Oh, udah. Lu bikin sayembara aja, kayak zaman kerajaan Cinderella dulu. Sayembara apaan? Kalau zaman sekarang mah lu tinggal broadcast aja. Emang bisa kayak gitu? Ya bisa lah. Ini Indonesia, apa yang nggak bisa di sini? Lu ngerti nggak sih? Gini aja ya, biar gue yang ngurus ini. Gimana? Oke. Okay. Lu terima beres aja. Oke. Okay. Gue sekarang latihan driving dulu ya? Ya, yeah, whatever. Anterin aku doang ke rumah temen. Oh, kakak baru pulang juga, mau ngapain sih? Mau belajar bareng? Pakai baju beginian kayak mau kawinan. Ih, aduh Kak, yang bener aja dong. Ini itu baju belajar bareng. Bukan baju kawinan atau baju pesta. Kakak tuh jadul banget sih, Kak. Yang ada kalau aku pakai baju kayak gini ke pesta, aku tuh langsung diusir. Bohongin kakak lagi ya? Aduh, udah deh, Kak. Daripada kakak nuduh-nuduh gak jelas, mendingan kakak itu sekarang nganterin aku. Aku gak enak nih, udah ditungguin sama teman-teman. Yuk. Aduh, ayo dong. Ayo. Aduh. Percaya.
ya ini kakak gue. I'm so sorry. Run lagi. You're a girl. Come on, lock it. Kenapa lo barusan, ha? Sorry, sorry. Balikin sepatu gue. It's here. Sama kayak waktu ada mama papa ngerti kurang pengorbanan kakak. Hai guys.
ini, sepatu ini, yang punya pasti sama kayak cewek yang waktu itu mukanya ada lumpur. Sepatu ini cari sepatunya gue. Tenang semuanya, tenang, jangan pada berantem. Saya punya contoh sepatu yang saya cari. Jadi saya minta tolong tunjukin sepatu kalian satu persatu ya. Gila nih cewek. Tolongan cakepnya. Udah, tenang, tenang. Saya punya pemilik yang saya cari. Siapa? Dia yang saya cari. Oh, dia? Iya, kamu. Hey, bro. So, gimana? Ketemu cewek yang gue cari. She cute. Gue jadi gak tega ngeliat tampang lo yang semangat banget kayak gini. Lo simpen semangat lo untuk nanti ya. Mungkin belum saatnya sekarang. Karena cewek yang lo cari tuh gak ada. Sama sekali gak ada. Hey man, please, belum bisa. Gue ada di sini untuk lo. Gini, gue janji ya, gue akan cari tahu caranya. Gimana supaya lo bisa menemukan cewek yang lo cari? Gue janji. Yeah bro, it's alright. Thanks a lot ya. Gue tau dari dulu tuh emang best friend gue. Iya, emang gue best friend bro. Nggak ada lagi best friend lo yang kayak gue. Apalagi lancar bahasa Inggrisnya. Yaudah, gue tinggal dulu ya. Men, satu lagi nih. Gue boleh nggak sih sekali-sekali ajak cewek gue kesini? Kesini? Yes. Sure bro. Dengan senang hati, anggap aja rumah sendiri. Pas foto itu
aku lagi ada di Menara Eiffel, di France. Oh. Tapi tenang aja, kalau papi ngeliat juga nanti foto ulang lagi kalau nggak ada. Jadi tuh cewek lo yang di ruang tamu? Gimana menurut lo cewek gue? Cantik gak? But bro, I think mendingan lo jauhin dia deh. Bro, lo tau gak? Itu cewek pertama gue yang cantik. Soalnya tadi gue lihat dia. Aduh, jangan-jangan nih si Dino udah tahu lagi kalau Siska itu pemilik sepatu silat yang dia pegang. Andan kayak benar-benar jatuh cinta sama tuh cewek. Apa bro? Dia cantik banget. Dia tuh gak pantas buat lo kecantikan. Kasian anak orang. Ya udah, lo temenin dulu, Ki. Oh iya, bisa. Niko. Ke sana. Permen nyokap gue yang sana. Mobil gua di sini. Andan pasti ada di sekitar sini. Rambut kamu bagus deh. Emang iya? Iya. Kan aku perawatan, jadi bagus dong rambutnya. Enak kan dia. Aku pegel banget nih, pijitin dong. Ini pijit? Iya, aku pegel banget. Kamu gak mau kan liat aku sakit? Ya kan? Enggak dong, aku nggak akan mau ngeliat kamu sakit. Siapa tuh? You? Lo gak
ngapain sih? Kamu yang ngapain di sini? Pakai ngintipin temen aku lagi? Jangan-jangan kamu komplotan cewek pencuri itu ya? Sembarangan kau ngomong ya. Oh, gue tahu lo bodyguard nih ceritanya, ha? Ngapain lo ngintipin adek gue? Dia jahat lo. Heh, jangan suka nuduh sembarangan ya. Lo kali ya, jangan nunjuk sembarangan. Lo bilang sama bos lo ya, jangan sampai bikin adek gue nangis. Sampai adek gue kenapa-napa, setetes air mata berhadapan sama gue hajar. Bilang aja sendiri. Punya pacar baru nih, belum dikenalin ke kakaknya. Siapa ya? Hah? Aduh, jangan-jangan si Kana udah tahu lagi. Woi, apaan sih? Enggak, siapa juga yang punya pacar baru? Nggak usah sotoy. Masih berani ya bohongin kakaknya ya?
ngapain pakai mata kepala sendiri punya pacar baru? Oh, iya iya inget. Itu namanya Andan. Andan, oke. Okay. Tapi Andan ini orangnya baik, Kak. Udah gitu dia kaya raya. Widih. Sampai dia ngerusak kamu atau nyakitin kamu sekecil apapun. Kelar sama kakak. Iya. Iya, Kak, woles aja, Kak, woles. Sorry about that. Tapi ngomong-ngomong kita belum kenalan. What's your name? Aduh, Ana, tahan. Jangan mau sampai kebujuk sama nih cowok. Gua nggak butuh kenal cowok ya lo. Maksud kamu apa ngomong kayak gitu? Gaya banget sih. Gua mobil bos lo segala, nyetirnya belum becus. Bos lo cuma cariin adek gue, bilangin jangan sering-sering deh. Emak gue. Wait, what? Mobil bos? No. Dari mana aja mas gini baru balik. Karena Dek Siska belum bobo. Karena Kak, gimana tadi teman aku si Indro? Ampun Mbak, lo berani nongolin muka lo di sini lagi? Iya. Pulang gak utuh mau? Enggak Mbak. Yakin? Ampun Mbak. Janji? Iya janji. Bener yakin Mbak, kapok Mbak. Serius, dibuangku tong sampah, Kak. Ingat ya, jangan pernah jodohin kakak lagi sama teman kamu yang manapun. Udah gitu gak ada lagi-lagi yang namanya pulang malam sama cowok kamu itu, inget ya. Apaan sih, Kak? Diktator banget jadi orang. Nyebelin, gak gaul. Sis. Pokoknya gue harus ngomong sama si Andan biar dia jauh-jauh dari adik gue. Yang bersih ngelapnya. Tentino. Ini kok dipanggilnya Dan sih? Itu di belakang ada barang, tolong bawa masuk aja. Oh iya. Tapi ngomong-ngomong itu ada sepatu sebelah doang. Sepatu silat. Buat apa itu? Kepo banget sih lu. Udah, gue mau olahraga ya. Tapi itu... Jangan dibuang. Iya. Tapi heran, itu kan sepatu, bukan sepatu kaca. Kalau sepatu kaca mungkin punya Cinderella. Nah, itu kan sepatu silat. Tadino. Ntar kalian dapat tiga untuk berkumis. Mana ini? Widih, sepatu silat gue tuh. Ntar dulu deh. Berarti tuh cowok suka sama gue tuh. Ah,
ngapain di sini? Peace. Calm down, tenang. Oke? Okay? Nyangka lo bisa bohongin sama gue. Apaan sih, bro? Pasti ngerti kan apa yang gue maksud. Oh, sorry, bro. Bukan gitu, gue gak sama sekali gak pengen bohongin lo, soalnya... Soal anak. Kakaknya Siska. Apa tadi lo bilang? Soal anak? Maksudnya gimana sih? Jadi si Siska itu kagak jago silat apa gimana? Enggak. Terus sepatu yang dia pegang-pegang tuh sepatunya siapa? Sepatunya anak. Dan Siska cewek lo. Nggak bisa silat sama sekali. Berarti ini bagus dong, bro. Temennya si Andan buat naik mobil Andan. Gimana? Tadi tuh aku lihat kakak sama temennya si Andan, tapi naik mobil Andan. Maksudnya apaan sih, Kak?
Aduh, gak tega nih gue ngomongnya. Siska kalau tahu Andan itu bohong terus gak kaya, reaksinya gimana ya? Siska tahu. Karena jadian ya sama temennya Andan? Iya. Beneran jadian? Bagus deh, Kak. Aku juga seneng kok kalau kakak udah punya pacar sekarang. Namanya siapa? Dino. Dino? Dino calon kakak ya? Jadi, masuk ya. Aku udah bilang sama Siska, kalau aku sebenarnya cowok yang dia maksud. There's no other choice. Ya, tapi cepat atau lambat, adik gue pasti tahu. Pasti ketahuan kalau misalnya dia tuh gak kaya. Yeah, you're right. Kak, kenapa kakak tega ngebohongin aku? Kenapa, Kak? Pernah nggak rencanain ini? It's just a mistake. Bohong. Aku tahu. Pasti kakak sengaja kan pengen ngambil kebahagiaan aku lagi. Iya kan kak? Kamu kok ngomongnya kayak gitu sih dek? Kenapa kakak nggak bilang dari dulu? Kenapa kakak nggak bilang sama Siska? Kenapa kakak malah ngumpetin semuanya? Dek, kakak tuh bukan nggak mau cerita, tapi kakak nggak tega liat kamu sedih. Kakak nggak tega mau buat aku sedih. Iya. Selamat ya kak. Kakak udah berhasil buat aku sedih. Kak, aku gak butuh dihibur sama kakak. Aku gak butuh nasihat kakak. Kakak tuh gak pernah rencanain ini semua. Kakak bahkan gak tahu kalau hubungan kakak sama Dino bisa bikin kamu sampai sedih kayak gini. Apaan sih, Kak? Siapa juga yang sedih? Masa GR deh? Dek, kamu tahu gak sih kakak sayangnya kayak apa sama kamu? Semua tuh yang kakak lakuin buat kamu. Ngorbanin masa depan kamu buat siapa? Buat kamu. Bisa gak sih, Kak? Gak usah banyak ngomong. Kalau emang kakak bahagia pacaran sama Dino, ya udah. Aku juga bahagia kok buat kakak. Tapi yang jelas, aku gak mau pacaran sama cowok miskin kayak Andan. Titik. Dedek, sis. Pasirin. Sis. Pegang. Kita putus. Susah banget sih ngambil doang. Kamu bercanda ya? Siapa yang bercanda sih? Aku serius. Udah. Ya apa maksudnya ini? Ya udah putus. Kok masih pake nanya maksudnya lagi sih? Kenapa main putus-putus aja? Aku gak mau putus. Karena kamu udah nipu aku. Apaan yang aku tipu sayang? Kamu jangan pegang-pegang aku ya? Sayang aku mohon ya udah aku gak pegang-pegang kamu. Tapi aku mau peluk. Rasain tuh.
aja, aku mau bunuh diri makan jengkol. Itu teman kamu tuh di depan, cepetan bangun. Aduh, Mam, udah suruh pulang aja. Dia so sleepy. Sleepy. Bangun, kata Mami, cepetan. Itu teman kamu tuh di depan mau bunuh diri, tau gak sih? What? Bunuh diri, Mam? Iya, cepetan dong. Eh, bro. Lu apaan sih? Bro. Jengko. Udah bangun, bro. Buset, apa mulut lu? Nyeket banget. Gua mati aja makan jengkol. Udah, Dan. Lu gak usah macem-macem. Bikin jokap gua panik aja lagi. Jelasin kenapa. Siska, bro. Gua gak bisa hidup sama Siska. Hidup gua berantakan. Hati gua bagaikan kembang api yang dimasukin ke dalam air. Gak ada artinya lagi, bro. Ampun, Dan. Lu kenapa sih? Kok tiba-tiba jadi drama king begini? Gua gak bisa hidup tanpa Siska. Muka gua juga udah berantakan tau gak gara-gara ditinggal Siska. Itu udah dulu. Ya udah. Ntar gua coba cari cara. Sekarang lu habisin aja tuh jengkol. Gak bakal mati juga lu. Bo! Jangan tinggalin gua! Bo! Dengan apa yang kau rasa, berjuanglah, berlarilah, meski harus terjatuh. Jangan pernah mengelak. Hey, macet ya? Ya, yeah, no worries. Ready? Siap, langsung. Percayalah, Tuhan bersama kita. Bareng? Gak usah, makasih. Bisa kok naik angkot sendiri. Oh, aku bisa dan aku mampu untuk menjadi yang terbaik. Ana, here, your favorite ice cream. Menurut kamu mau kayak yang jahat tuh? Kamu tiba-tiba ngomongnya gitu? What's wrong? Soalnya adik aku satu-satunya aku sayang banget, benci banget ya sama aku. Anan, no. Kamu bukan kakak yang jahat. Kamu cuma mencoba mencari kebahagiaan kamu sendiri. And it's not wrong. Kamu boleh kan jatuh cinta? Everyone can fall in love. Kamu gak salah apa-apa. Ya tapi tetap aja aku gak bisa bahagia di atas penderitaan Siska, kan? Maksud kamu apa? Aku udah gak bisa ngelanjutin hubungan ini deh, kamu pergi. Ana, no! Kamu gak bisa kayak gini. Hubungan kita itu gak ada hubungannya sama sekali dengan Siska. And I love you, not Siska. Ya gak ada cara lain, emang cuma ini caranya. Aku udah pikirin matang-matang dan aku udah gak bisa ketemu kamu lagi. Ana, no! Ana, you cannot do this to me, Ana! Please listen to me, Ana! Ya, ini buat kalian ya. Bang, wait, Ana.
Nangis ya? Apaan sih? Kelilipan lagi dari debu. Aduh, udah deh Kak, nggak usah bohong. Orang itu ada air matanya juga, pakai ngeles lagi. Udah mendingan sering cerita deh sama Siska. Kenapa sih, Kak? Kakak udah gak sama Dino. Maksudnya karena sama Dino udah putus? Karena jangan sedih ya, Kak. Cintamu merasuk di jiwaku. Mana, Wei? Mana? Wei, mana? Wei! Ampun, Mbak. Ampun, Mbak. Ampun, Mbak. Ampun, Mbak. Ampun, Mbak. Selamat saja. Makanya, jangan ngejar-ngejar mulu. Langsung ganggu gue mulu, udah tau gue punya pacar nih. Namanya... Jabra. Johnny Jabra. Dia pacar kamu? I don't believe you. Dia itu kan yang... Apa sih, jodoh tuh gak ketebak, bisa di mana aja nemunya, bisa kayak apa aja bentuknya. Udah dong, please, jangan ganggu hubungan kita. Kamu buat aku jealous kan? Hah, apa sih? Aku juga bisa ikutin cara kamu. Just wait and see. Nungguin kamu. Terus? Aku mau ketemu sama... Dino, bagus gak baju aku? Very good. Dek, pergi sama dia. Iya. Gak apa-apa kan? Ya apa-apa lah, ngapain aja, pergi aja. Oh iya. Yeah. I bring this flower for you. Banyak ya, Dino. Sip banget deh. Yuk, let's go. Yuk. Karena aku pergi dulu ya. Ya, adikku sayang. Hati-hati ya, jangan pulang malam-malam.
cepet banget jam ini udah pulang. Tumben meluk. Karena aku mau bilang makasih banget sama Kak Ana. Buat? Karena sekarang Dino udah jadi pacarnya aku. Dino cowok ganteng plus kaya raya. Dreams come true banget gak sih Kak? Tapi Kak Ana gak apa-apa kan? Kak Ana udah gak ada feeling atau apa gitu kan ya sama Dino, ya kan? Feeling apaan sih? Gak ada apa-apa. Gak ada apa-apaan. Slow aja. You are the best sister ever. Makasih Kak udah selalu ngedukung aku. Oh, sayang banget sama Kak Ana. Jadi masuk. Bunga pacar kaya raya. Let's go. Siska. Ana. Siskanya ada? Wah, ribet nih. Ini kalau si Andan sampai tahu si Siska lagi jalan sama Dino, bisa berantem nih berdua. Oh, mana ya? Pergi? Cari adiknya ya? Tadi dia pergi naik mobil putih tuh sama cowok yang ganteng itu. Siska pergi sama Dino? Tahu gue. Han, jangan mau kemana sih? Lo ngapain sih? Udah gue panggil-panggil masih jalan terus aja. Lo sengaja ya? Gue gak nyangka sama lo ya, Dino. Apaan sih? Pagar makan tanaman juga lo. Wait. Gue bisa jelasin semua ini. Udahlah, gue gak butuh penjelasan lo. Lo kan tahu kalau si Siska itu sangat berarti buat gue. Kenapa lo masih pacarin juga, bro? Gue sama sekali gak mau pacarin Siska. Maksudnya apaan nih? Maksud aku, cowok yang cinta sama kamu itu, Andan, bukan aku. Tapi... Dengerin omongan aku, sayang. Aduh, gak usah pegang-pegang. Kok kamu gitu sih? Apa yang diomongin sama Dino itu benar. Gak peduli. Yaudah, gini aja. Sekarang kalian berdua selesain masalah kalian berdua. Gue selesain masalah gue, oke? Ini kunci mobil. Ntar jangan gue balikin. Gue pinjam motor dulu, oke? Kok mau pakai helm?
apa juga gak akan lakuin buat kamu, tahu? Cinta nyawa yang korbanin, yang penting kamu tuh bahagia. Andan malahan belum pulang kok dari semalam. Belum pulang, Bi? Iya, belum pulang. Ya udah, makasih ya, Bi. Iya, sama-sama. Berdoalah, percayalah, Tuhan bersama kita. Udah lo, pacarannya sama Siska. Dan, lo dengerin gue, Dan. I swear, lo tuh gak pernah suka sama Siska, gak pernah cinta sama dia. Udah, gue mau pulang. Dan, please, you have to trust me. Bro, gue gak bisa trust lo. Lo udah ketangkep basah sama gue. Gak mungkin lo gak ada apa-apa sama Siska. Oke, gue bakal buktiin sekarang sama lo kalau gue sama sekali gak pernah ada perasaan. Oke, sekarang lo ikut gue. Ayo, masuk gue ini, Ger. Ayo, bro. Mana sih? Ikut aja, yuk. Ini motor gue ditinggalin. Aman, di sini lo bawa aja. Buruan. Aku bisa. Jadi benar yang lo bilang barusan? Iya, yeah, itu sis. I'm so sorry. Nggak perlu minta maaf kali, Din. Lagian, gue juga udah sadar kok kalau Kak Ana itu udah banyak banget berkorban buat gue. Tapi gue belum pernah bahagiain dia. Thanks, sis. Kamu udah mau ngerti. Ana mana? Si Kak Ana lagi pergi ke tempat latihan. Katanya sih pengen nenangin diri di sana. Kalau gitu kita harus ke sana sekarang. Kita harus jelasin semuanya sama Ana sebelum terlambat. Come on, come on, let's go. Yuk. Berarti aku masih ada kesempatan, lo. Lu jangan ger, lo. Come on.
Istirahat dulu. Ntar guru mau ngilangin pikiran. Lagian dalam latihan. Kak, mana tempatnya kok nggak sampai-sampai? Sabar. Gimana, sayang? Aduh, ini apaan sih? Bisa nggak dipikirin dulu? Nah, itu salah tempat latihannya ke anak. Ya udah, buruan, buruan. Iya, iya. Aduh, jangan dipikirin. Bias, dong. Awas. Nggak ada yang mau kamu omongin sama aku. Apalagi yang mau diomongin? Udah jelas kan semua? Kalau cuma pura-pura jalan sama adek gue gitu. Pacar kamu? Pacar apaan sih? Itu yang tukang ojek. Ya kali gue pacaran sama tukang ojek. Dan harga selera gue dikit lah. Kalau gue mencari pacar ya minimal yang selalu gitu nggak sih? Oh, bohongan. Makanya, lo jangan dendam-dendaman dong. Sok-sok bikin cemburu jalan sama adik gue. Ngaruh. Siapa yang dendam-dendaman? Kamu yang mulai duluan bikin aku jealous. Peluk-pelukan sama tukang ojek, mesra banget lagi. Yang ngejar-ngejar mulu siapa? Tapi ngomong-ngomong, hari ini aku juga pengen nunjukin jurus baru untuk kamu.
itu cewek yang gue cari. Bantu aku, ya aku lagi pengen ngambil barang di sini, ada yang dititipin. Oh, itu ya pembantu kamu? Iya, benar. Mbak, sini, Mbak. Mau ngapain? Saya tolong beliin pintar saya. Mau ngapain? Aduh, bagaimana? Itu sih bohong lagi ya? Hah? Aku aduh iya bohong dikit doang kak, dikit. Emangnya kenapa sih? Lagi kalau aku nggak bohong nggak mungkin kan cowok tajir kayak Ridwan itu bisa naksir sama aku. Dek, kakak itu kerja buat bayarin kamu kuliah biar kamu pinter, bukan buat bawa gituan rumah. Kakak apaan sih kak? Kakak itu bukan papa atau mama, jadi nggak usah sok-sok nasihatin aku, ngerti? Males. Dek, ah kakak belum selesai ngomong deh. Dek, dan bukan gue yakin banget, I'm very sure about this. Kalau cewek yang tadi mukanya kena lumpur, itu pasti jodoh gue. Falling in love with her. Lungharang.com bro, lebay lu. Lu kenal aja kagak, ketemu aja enggak. Yang lebay itu lu. Lu kok jadi gue? Main golf gak ada bolanya. Mukulin apaan sih lu? Mukul angin. Gue kan lagi latihan driving. Driving. Udah, lu temenin gua ngobrol dulu dong, gua kan lagi curhat. Siap, bos. Gua tuh yakin banget kalau dia tuh jodoh gua, karena dia tuh tipe gua banget. Jago fighting, lu liat gak tadi? Dia ngerobohin preman berapa banyak tuh sekaligus. Nah, yang gua bingung itu gimana caranya gua bisa ketemu lagi sama dia. How? Gua pengen ngeliat muka cantik dia. Lu serius sama nih cewek? Very serious, bro. Oh, udah. Lu bikin sayembara aja, kayak zaman kerajaan Cinderella dulu. Sayembara apaan? Kalau zaman sekarang mah lu tinggal broadcast aja. Emang bisa kayak gitu? Ya bisa lah. Ini Indonesia, apa yang nggak bisa di sini? Lu ngerti nggak sih? Gini aja ya, biar gue yang ngurus ini. Gimana? Oke. Lu terima beres aja. Oke. Gue sekarang latihan driving dulu ya? Ya, yeah, whatever. Anterin aku doang ke rumah temen. Oh, kakak baru pulang juga, mau ngapain sih? Mau belajar bareng? Pakai baju beginian kayak mau kawinan. Ih, aduh kak, yang bener aja dong. Ini itu baju belajar bareng, bukan baju kawinan atau baju pesta. Kakak tuh jadul banget sih kak. Yang ada kalau aku pakai baju kayak gini ke pesta, aku tuh langsung diusir. Bohongin kakak lagi ya? Aduh, udah deh kak. Daripada kakak nuduh-nuduh gak jelas, mendingan kakak itu sekarang nganterin aku. Aku gak enak nih, udah ditungguin sama teman-teman. Yuk. Aduh, ayo dong. Ayo. Aduh, percaya gak ya ini kakak gue?
hati-hati. Bahaya kalau misalnya lagi pas ada. I'm so sorry. Rock lagi. You're a girl. Aku gak mau laki. Kenapa lo barusan, ha? Sorry, sorry. Balikin sepatu gue. It's here. Jadi orang otoriter banget. Almarhum papa sama mama aja tuh gak segini ya sama aku. Bilang aja kak, kakak emang gak mau kan liat aku bahagia? Iya kan? Kakak udah ngancurin semuanya. Sengaja ngomong gitu. Sengaja pengen bikin kakak sedih. Kakak lakuin semua buat siapa sih? Buat kamu biar kamu bahagia sama kayak waktu ada mama papa. Ngerti kurang pengorbanan kakak. Hai guys. Sepatu ini yang punya pasti sama kayak cewek yang waktu itu mukanya ada lumpur. Gue di sini. Dan pasti ada di sekitar sini. Rambut kamu bagus deh. Emang iya? Iya. Kan aku perawatan, jadi bagus dong rambutnya. Enak kan dia.
Aku pegel banget nih, pijitin dong. Dipijit? Iya, aku pegel banget. Kamu gak mau kan liat aku sakit? Ya kan? Enggak dong, aku gak akan mau liat kamu sakit. Siapa tuh? You? Lo ngapain sih? Kamu yang ngapain di sini? Pakai ngintipin temen aku lagi? Jangan-jangan kamu komplotan cewek pencuri itu ya? Sembarangan kau ngomong ya. Oh, gue tahu lo bodyguard nih ceritanya, ha? Ngapain lo ngintipin adek gue? Dia jahat lo. Heh, jangan suka nuduh sembarangan ya. Lo kali ya, jangan nunjuk sembarangan. Lo bilang sama bos lo ya, jangan sampai bikin adik gue nangis. Sampai adik gue kenapa-napa, setetes air mata berhadapan sama gue hajar. Bilang aja sendiri.
udah pada pulang. Jelas-jelas tuh sepatu ini cari sepatunya gue. Saya punya contoh sepatu yang saya cari. Jadi saya minta tolong tunjukin sepatu kalian satu persatu ya. Gila nih cewek. Gak ketulungan cakepnya. Udah, tenang, tenang. Saya punya pemilik yang saya cari. Siapa? Dia yang saya cari. Dia? Iya kamu. Hey bro. So, gimana? Ketemu cewek yang gue cari? She cute. Gue jadi gak tega ngeliat tampang lo yang semangat banget kayak gini. Lo simpen semangat lo untuk nanti ya. Mungkin belum saatnya sekarang. Karena cewek yang lo cari tuh gak ada. Sama sekali gak ada. Hey man. Please. Belum bisa. Gue ada di sini untuk lo. Gini, gue janji ya, gue akan cari tahu caranya gimana supaya lo bisa menemukan cewek yang lo cari. Gue janji. Yeah bro, it's alright. Thanks a lot ya. Gue tau dari dulu tuh emang best friend gue. Iya, yeah, emang gue best friend bro. Nggak ada lagi best friend lo yang kayak gue, apalagi lancar bahasa Inggrisnya. Yaudah, gue tinggal dulu ya. Men, satu lagi nih. Gue boleh nggak sih sekali-sekali ajak cewek gue kesini? Kesini? Yes. Sure bro, dengan senang hati anggap aja rumah sendiri. Gila ya? Pas foto itu aku lagi ada di Menara Eiffel di France. Oh. Tapi tenang aja, kalau papi ngeliat juga nanti foto ulang lagi kalau nggak ada. Jadi itu cewek lo yang di ruang kamu? Gimana menurut lo cewek gue? Cantik gak? But bro, I think mendingan lo jauhin dia deh. Bro, lo tau gak? Itu cewek pertama gue yang cantik. Soalnya tadi gue lihat dia. Aduh, jangan-jangan nih si Dino udah tahu lagi kalau Siska itu pemilik sepatu silat yang dia pegang. Andan kayak benar-benar jatuh cinta sama tuh cewek. Cantik banget. Itu gak pantas buat lo kecantikan. Kasihan anak orang. Ya udah, lo temenin dulu, Ki. Oh iya, bisa. Niko. Ke sana. Permen nyokap gue ke sana.
Jadi kalian pingin kayak Dino ya? Iya, Guru. Kuda-kuda dan jurusnya sangat kuat dan hebat. Kalian harus rajin dan siap berlatih. Dan ada satu hal lagi. Kalian harus selalu berani. Nah, sekarang mulai lagi latihan ya. Dino! Dino, ya ampun, ini malam ini! Kamu tuh bener-bener deh, pulang dari Amerika malah langsung ke sini. Bukannya pulang dulu ke rumah. Mami cari-cariin kamu di airport, kamu gak ada. Mami mau jodohin kamu sama anaknya Jengini. Dia itu, Din, cantik, pinter, terus pinter bikin sambal. Mami, pokoknya Dino gak mau kalau ceweknya gak jago silat. Hah? Jago silat? Bang? Gak apa-apa, Bang? Cewek! Bisa bawa motor ke sini lo? Hah? Kok marah-marah sih, Bang? Emang yang salah siapa? Ngapain sih, Bang? Kurang ajar. Botak bawa anak gua lagi. Bro, gua nggak ngerti apa yang ada dalam pikiran lo. Lo itu udah hidup enak, anak tajir, kurang apa lagi sih lo? Muka ganteng. Ngapain lu pakai dari Amerika pulang ke sini? Menu-menuin aja. Udah bagus di sana, lu bisa dapet cewek bule. Come on bro, you know me. Cewek-cewek di sana itu terlalu feminim. Sukanya make up, shopping. Itu bukan selera gua. Loh, tapi itu kan cewek banget, bro. Yang gua mau itu cewek yang mandiri. Bisa jaga dirinya sendiri, jago fighting. Hah? Kalau gua lagi bosen, gua bisa sparring sama dia. So fun. That kind of girl baru oke. Okay. Lawan. Lu ngapain berhenti di sini sih? Kamu bantuin tuh cewek. Taruh di sini aja. Ajar! Hey, stop! Siapa lu? Jangan ikut campur lu. Kamu apa? Lu enggak usah ikut campur. Sen gua sama mereka. Maju lu. Udah ajar, Ron. Bangun, pukul lagi! Aduh! Bangun, semua bangun! Bangun lagi! Kabur!
Bangun! Lawan lagi, bangun! Men! Kenapa, Bang? Masih ada masalah? Yaudah, deh. Gue kasih wiknya nih. Buat apa? Bau. Kabur! Ayo, kabur! Hey, you're really good. Bener-bener gak butuh bantuan, ya? Siapa yang minta?